Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peraliran dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang? Ini merupakan hasil dari uang jerih payah ibu saya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.